sih keluar, cuma sebenarnya nggak boleh jauh-jauh ya. Cuman aku pengen karena kayak sayang aja kalau misalnya bisa sebenarnya nggak dipakai pun bisa langsung di Jakarta full. Cuma aku kayak bilang sama TV juga sama Anda, mereka sebenarnya kayak nggak boleh karena anak cewek mana? Mau makan lagi? Coba. Ya jadi kayak ya udah kamu terserah deh mau kuliah udah akhirnya aku bilang pengen mesti di Belanda. Nah nih gimana tuh kuliah di Belanda? Iya kan ini maksud komunikasi nggak sih sama kuliah? Nah kalau dia bilang pokoknya ini rahasia tenang aja gitu kan. Ya. Jadi saya rasa dia punya kemampuan untuk belajar yang baik dan bagus. Gitu. Kalau soal apa keseriusan, soal kemandirian, nggak usah khawatir. Saya udah nyecer lah. Saya bilang kalau sampai kamu kehilangan momen dalam arti kamu kehilangan dalam tanda kutip, ya apalah yang orang berasumsi macam-macam, kamu bakal mengalami kemunduran yang mungkin nggak bisa kamu raih di saat teman-teman kamu udah maju sampai akhir bulan. Jadi mumpung muda, sehat, ada kesempatan, doa, ya dijalani. Beruntungnya Aurel punya ayah seorang musisi beken seperti Anang Hermansyah. Karena berkat sokongan sang ayah, ia bisa mengeksplor bakatnya. Dalam hal nyanyi misalnya, Aurel mendapatkan semuanya secara komplit. Studio disiapkan, lagu pun dibuatkan sang ayah. Saat ini Aurel sedang menggarap single Recycle Separuh Jiwaku Pergi. Dan simaklah single penuh cerita yang dulu dinyanyikan Anang dan kini siap dihidupkan lagi oleh Aurel. Punya kemampuan untuk belajar yang baik dan bagus. Selain itu kalau soal apa keseriusan, soal kemandirian nggak usah khawatir. Saya udah nyecer lah. Saya bilang kalau sampai kamu kehilangan momen dalam arti kamu kehilangan dalam tanda kutip, ya apalah yang orang berasumsi macam-macam, kamu bakal mengalami kemunduran yang mungkin nggak bisa kamu raih di saat teman-teman kamu udah maju sampai akhir bulan. Jadi mumpung muda, sehat, ada kesempatan, doa, ya dijalani. Beruntungnya Aurel punya ayah seorang musisi beken seperti Anang Hermansyah. Karena berkat sokongan sang ayah, ia bisa mengeksplor bakatnya. Dalam hal nyanyi misalnya, Aurel mendapatkan semuanya secara komplit. Studio disiapkan, lagu pun dibuatkan sang ayah. Saat ini Aurel sedang menggarap single Recycle Separuh Jiwaku Pergi. Dan simaklah single penuh cerita yang dulu dinyanyikan Anang dan kini siap dihidupkan lagi oleh Aurel. Semua tapi berakhir luka.
tapi tak begini kau hianati hati ini, kau curang.